Hai semuanya, balik lagi dengan aku Teguh Sugianto di video kali ini. Setiap kita makan, kita bakal makin gendut. Makan apapun itu ya guys ya. Jadi nanti kita bakal menjadi seorang manusia tergendut. Dewa cilok, terlalu banyak lemak. Kita bakal lihat ya guys ya, keuntungan apa aja dan kerugian apa aja yang kita dapatkan sewaktu kita berubah jadi gendut. Sekarang Teguh Sugianto masih kurus guys. Dicoba lihat tanganku, kurus kecil banget begitu ya. Kita bakal banyak-banyak makan. Di sini ada daging bibi yang sudah dianugerahkan oleh Dewa Cilok kepada kita. Oke lah kalau begitu, sebelum kita bakal menjadi manusia tergendut di video kali ini, ada banyak kali subscribe buat yang belum subscribe. Bantu Teguh Sugianto menuju 5 juta subscriber di akhir tahun begitu ya. Jangan lupa kasih like-nya juga. Oke, pertama-tama, kenapa malah di screenshot Teguh Sugianto belum gendut, belum foto begitu ya? Mungkin kita bakal ambil hay bale yang sudah disediakan untuk kita. Kemudian tadi juga ada yang namanya kuetar sudah menunggu buat kita. Kita bakal banyak-banyak makan. Kita bakal jadi sangat-sangat gendut. Oke guys, ini kita bakal langsung craft dulu. Aku punya hampir satu stack. Sabar, ini gak ada buku ya. Berarti kita bakal bikin secara manual. Dapat berapa Teguh Sugianto? Hanya dapat sekitar 19. Lumayan. Kita di sini harus mencapai level 40. Itu katanya adalah level maksimal. Kita bakal jadi gendut banget, guys. Kemudian nanti kita juga bakal melakukan berbagai macam eksperimen, seperti pakai baju, seperti naik seekor kuda, atau kita bakal memanjat sebuah ladder. Bisakah tubuhku yang gendut seperti cilok ini melakukan itu semua? Kita bakal langsung coba saja ya. Aku cuma punya 21 roti. Gak apa-apa guys, kita bakal makan roti ini. Nope. Hei, kue tarku yang sangat-sangat nikmat, manis, tak bisa dimakan. Ya udahlah, berarti kita bakal makan harus secara item, harus secara manual. Gak boleh blok yang ditaruh. Ya sedih dong, padahal itu adalah makanan yang sangat-sangat lezat. Coba lihat, berat badanku sekarang udah naik jadi level 2. Coba lihat tanganku, tanganku masih kurus ya guys ya. Coba kita bakal makan terus. Kita bakal lihat sampai berapa Teguh Sugianto. Oh my god, oh my god. Lihat ini guys, di level yang ke-6 aku dapat slowness. Tubuhku masih ideal, masih normal, cuman jalanku udah mulai pelan. Terlalu banyak lemak yang menumpuk. Oke, ku lanjutkan lagi. Makan terus Teguh Sugianto sampai level 9. Hey, level 9 aku bahagia. Meskipun tubuhku semakin gendut, tapi aku punya absorption. Mungkin itu adalah lemak cadangan yang menutupi diriku, bisa membuat diriku menjadi lebih kuat. Yeay. Ada keuntungan juga ya. Oke, gas terus Teguh Sugianto. Makan terus, makan cilok, makan roti. Oh my god, absorptionku level yang kedua. Aku tentunya nambah jadi 4 begitu ya. Let's go, let's go. Kita bakal tembusin terus. Oh ya, di sini juga ada yang namanya jumping jack. Kalau kita lompat sampai ke 20, tuh, levelku turun, guys. Kalau begitu sebisa mungkin kita gak boleh lompat ya. Oh my god. Slowness kita juga naik, cuy. Yang asalnya level 1, sekarang udah jadi level 3. Coba lihat, jalanku kayak nenek-nenek. Semakin gendut. Let's go. Makan terus Teguh Sugianto. Oke, kita sudah naik 18-19 ya. Masih belum ada yang tampak dari tubuhku. Tanganku tetap kecil guys. Belum gendut begitu ya. Sabar teman-teman, Teguh Sugianto bakal coba ngebuat pedang. Kita bakal makan daging bibi yang sudah sangat-sangat banyak di sini begitu ya. Aku butuh 20 level lagi biar diriku menjadi YouTuber yang tergendut sebelah sini. Nah, let's go guys. Aku dapat 2. Lihat ini. Perutku sudah mulai terlihat buncit. Tidak rata lagi. Makan yang kedua kali. Level 22 mulai terjadi tanda-tanda di bagian tubuhku yang sangat-sangat gagah harusnya. Sangat-sangat keren. Oke, kita bakal lanjutkan lagi begitu ya. Makan lagi guys. Apakah perut buncitku ini bakal makin besar? Kita bakal lihat teman-teman. Sejauh ini kita udah level 24.
Ayo sebelah sini Bibi, aku bakal makan semua dagingmu. Dan aku bakal jadi manusia tergendut, terlucu. Oh my god, perutku sekarang sudah ada dua double, mirip jadi kayak kue tar, bersusun-susun. Makan terus Tugu Sugianto, aku bakal bikin perut ini jadi tingkat 3. Oh my god, kayak makin lebar ya perutku ya. Kalau yang tadi kan meskipun dua lebih condong ke depan, kalau sekarang dua tapi lebih besar daripada yang tadi. Udah mencapai level 30. Sabar. 10 lagi berarti. Jangan lompat Tugu Sugianto. Atau kalau tidak, nanti berat badanmu turun. Oh my god, kalian bisa lihat gak teman-teman perbedaannya? Tuh coba lihat, bajuku udah mulai sobek karena badanku terlalu gendut. Tanganku mulai membesar, kakiku juga mulai lebar. Nanti kalau kita udah bener-bener obesitas, kita bakal olahraga yang sangat-sangat keras. Nah, ayo satu lagi yuk. Oh my god, mereka banyak banget ternyata. Ayo sebelah sini Bibi, kalian bakal membantu Tugu Sugianto. Nah, untuk menyelesaikan misi yang sangat-sangat mulia dari seorang keagungan Dewa Cilo. Oke, kita bakal makan. Makan terus guys, makin lebar, makin gendut. Oh my god, ini coba lihat bokongku teman-teman. Celanaku makin sobek, astaga. Makan. Tinggal berapa lagi tuh? Let's go, 35, 36. Oh my god, kita makin besar guys. Astaga, kakiku makin bengkak, pipiku tetap kayak cilok. Tanganku lebar banget guys. Awas jatuh, kita kan berat tuh. Artinya kalau kita kena fall damage, harusnya jadi jauh lebih sakit begitu ya. Sabar. Makan, level 38. Udah keluar putih-putih. Mungkin sekarang saatnya kita hampir stroke nih. Hampir geleng-geleng guys. Ayo makan terus. Inilah dia, level 40, level maksimal. Bahkan aku gak bisa megang daging dengan benar begitu ya. Dagingnya kejepit antara paha dan juga bokong dan juga perutku guys. Terlalu gendut diriku, astaga. Sampai bajuku sobek-sobek. Waduh, coba lihat bokongku, astaga. Celananya juga robek-robek teman-teman. Ini gila sih. Coba kita lihat slowness-nya 3. Lah, aku gak dapat absorption lagi. Hah, jelek banget ya guys ya. Nah, harus makan lagi baru dapat absorption. Oh, absorption ini ada waktunya, sekitar 30 detik. Oke, sekarang kita bakal coba melakukan eksperimen yang pertama, yaitu kita bakal coba pakai armor. Apakah armor ini masih cukup dengan badanku yang sudah makin lebar? Kalau kepala masih oke sih, kan kepalaku tetap gak mungkin membesar kan. Bajunya maksa cuy. Sempit sekali ini woy. Coba lihat, tanganku keluar, perutku juga keluar. Terlalu gendut. Hey, gak bisa pasang beberapa armor, cuman bisa beberapa doang begitu ya. Oke, astaga guys, aku gak bisa pasang yang baju, hanya celana, sepatu, dan juga helm. Atau jangan-jangan nge-lag ya. Sabar ya guys ya. Mungkin Tugu Sugianto bakal minta yang diamond chest plate. Kita bakal coba ganti ke kreatif dulu. Kita bakal lihat apakah semua armor emang gak bisa dipakai, atau jangan-jangan hanya beberapa saja. Iron. Oke, ku coba pakai ya. Kita bakal ganti ke game mode survival. Let's go. Nope. Gak mau cuy. Tuh, langsung ketolak. Ini bisa kalau begini. Nah, kalau begini bisa. Langsung bisa diganti-ganti. Keren kan? Oke, tapi kalau secara manual kayak begini gak bisa begitu ya. Nope. Nah, gak bisa guys. Bisanya itu di klik kanan doang. Yaudahlah, gak apa-apa lah. Setidaknya aku bisa pakai baju. Eksperimen kedua, kita bakal mengendarai sebuah hewan. Ayo kuda, Tugu Sugianto butuh bantuanmu. Nope. Hah? Gak bisa cuy. Tuh coba lihat, bahkan naik sedetik pun gak bisa begitu ya. Langsung ketolak. Berarti gak ada harapan buat Tugu Sugianto untuk menjinakkan kuda yang sangat keren ini. Aduh guys, ya ampun kuda, kau jual mahal juga ya. Udah tahu Tugu Sugianto gendut,
Aku butuh pertolonganmu. Biar kalau kemana-kemana itu gak capek begitu ya kan. Biar tubuhku yang sangat-sangat indah ini tidak kembali kurus. Aneh kau bang. Later. Percobaan yang ketiga. Udah lumayan cukup tinggi. Bisakah tubuhku yang gendut ini guys menaikin ladder? Let's go. Bisa. Masih bisa. Keren ternyata diriku. Dan sekarang aku mau coba lompat indah. Apakah fall damage juga bakal sakit? Berat ya. Kelihatan cuy. Kalau bener-bener kayak makplung begitu ya kan. Bener-bener berat. Sabar. Kita bakal cobain nyemplung di lautan lepas. 1, 2, 3. Let's go. Kayak batu aku guys. Tiba-tiba langsung tenggelam begitu ya kan. Kalau aku berenang ke atas, jumping jacknya bakal kehitung satu-satu. Wah ini sangat berguna ya buat nurunin berat badannya Teguh Sugianto yang udah jadi bulat banget kayak cilok ini. Oke, yang terakhir kita lanjutkan dengan bagian item obat-obatan. Kalau kalian gendut, obesitas, kemudian kalian ingin pilih jalan yang instan, tentunya kalian sudah mulai berpikir obat apa yang cocok. Sebetulnya itu tidak baik buat kesehatan. Tapi berhubung di sini Teguh Sugianto hanya main Minecraft dan tubuhku sudah benar-benar sangat-sangat berat, aku bakal coba contohin buat kalian begitu ya. Oke, di sini itu ada yang namanya pil, dimana kalau kita minum ini bakal turun guys. Sedangkan kalau yang warna hijau ini gunanya bakal langsung kembali sampai jadi nol, sangat-sangat cepat cuy. Sedangkan kalau yang warna ungu ini gunanya untuk meningkatkan berat badan kita. Kita bakal cobain dulu dari yang warna merah ini. Kalau kita minum sekali, weight level kita bakal turun sekali juga. Langsung armor kita hilang. Kita bakal minum terus guys sampai jadi kurus, kembali seperti semula, tampan layaknya Dewa Cilo. Waduh. Aku sudah kembali six pack guys. Tunggu dulu, aku bakal cobain yang ini. Weight gain pill dapat menambah berat badan sebanyak 5. Kita bakal coba. Dalam sekejap, berat badanku langsung kembali gendut, bulat, lebar, berlemak. Sabar. Tapi dengan pil yang mukjizat warna hijau ini, kita bakal langsung kembali seperti semula. Oke, seperti itulah. Keren kan? Keren apanya, lucu lebih tepatnya begitu ya. Sabar guys, kalian bisa lihat weight levelku sekarang 40. Kali ini Teguh Sugianto bakal coba untuk ngurusin secara manual, secara pakai olahraga, gak pakai obat-obatan. Tidak sehat cuy. Kita bakal pakai jalan ninja secara natural begitu ya. Dan lompat yang paling baik itu sewaktu ada kayak begini kan. Tingginya 2 blok doang kan. Tuh coba lihat guys, jumping jacku. Langsung kita bakal spam. Kita bakal lompat terus Teguh Sugianto. Bisakah kita kembali? Ayo semangat yuk. Kasian sih, kita harus lompat. Aduh, masih level 35. Capek ya guys ya. Ternyata olahraga dan juga kerja keras itu memang melelahkan. Tapi tenang saja, semangatku tetap teguh. Itu berkat dari kalian semua. Tuh coba lihat, badanku sudah mulai menyusut. Semakin six pack, semakin ramping. Top global lompat is back. Dewa Cilok bakal kembali. Oh guys, sangat-sangat efektif. Kita semakin kurus. Kalian bisa lihat nggak? Yang tadi bener-bener lebar banget, sekarang yang tersisa cuman tinggal perut buncit kita begitu ya. Perut buncit kita masih susun 2. Berhasil guys, sisa susun 1. Kita bakal jadiin rata banget begitu ya. Nah berhasil, kita udah benar-benar kurus. Masih belum sih ini sebetulnya. Tuh coba lihat, weight level masih level 18. Kita masih ada slowness 3. Tapi setidaknya badan kita udah bagus begitu ya. Sisanya mungkin kita bakal pakai ini aja deh. Nah, kita bakal pakai kekuatan Dewa Pilih Cilok.
Oke lah teman-teman, kayaknya mungkin sekian dulu video kita kali ini. Jadi bagi teman-teman yang suka, jangan lupa kalian subscribe. Buat yang belum subscribe, bantu Tugu Sugianto menuju 5 juta subscriber di akhir tahun. Kasih like-nya juga. Yang pastinya bakal bertemu lagi dengan Tugu Sugianto di video yang akan datang. See you next time, man. Bye-bye. Komentar di bawah, guys. Kalian lebih suka ngelihat Tugu Sugianto yang gendut, yang lucu, bulat kayak cilok, atau yang tampan seperti seorang dewa? Bagaimana? Langsung aja komentar di bawah. Oke? Ya udahlah. Bye-bye.